Baru-baru ini telah berlangsungnya sidang media Anugerah Skrin 2017 dan di sebalik kemeriahan program tersebut, ayuh kita saksikan gaya tiga selebriti popular yang hadir ke sidang media tersebut. Meletup ke tidak? So, I minta pertolongan Abang Putra Ghostri. So, dia lah cakap, okay, Afifah, apa kata Abang pakai ni, pakai tu kan? So, macam, okay lah. Ni pun dah macam kedut-kedut dah sebab I ambil gambar tadi macam ni, macam ni. I memang suka like yellow, memang cantik kan? So, tapi nak kata my favorite color tu tak lah. Kalau tengok pada kasutnya pada hari ni, nampak macam mengelip-ngelip kasut ni. Ni kasut daripada mana pula? Sendirian Berhad. Sendirian Berhad. Ni I baru beli sebenarnya. Tapi I macam tak pernah pakai pun, simpan je. Sebab dia glitter sangat kan? Gimana you all? ni terpedaya lah ni. I pergi Salvatore hari tu nak cari belt. Habis tu dia macam, oh kita ada bag macam baru keluar waktu time tu kan. Baru keluar, I macam bag apa? Dia tunjuk gold ni macam, ya Allah, I dah minat gold kan? Yes, kita mengenakan fashion cocktail. Sebenarnya saya kena pakai jaket tapi saya tengok mostly pakai coat, jadi saya pun pakai coat, blazer. So siapa punya ni? Sponsor ke? Sendirian Berhad ke apa? Itu sponsor lah. Tapi sponsor by siapa kita tak boleh beritahu lah, tapi sponsor lah. Orang selalu sponsor nak umumkan siapa pun sponsornya, tapi Hafiz tak nak pula, pelik lah. Kita tak nak riak, kita tak nak jatuh riak hati tu. Okay, Hafiz, kalau keluar selalu mementingkan fashion ataupun tidak? Kalau tempat tu memerlukan saya kenakan pakaian yang smart, jadi saya kenakan smart. Kalau setakat pergi pasar, pergi mana-mana, mungkin saya akan kenakan pakaian yang biasa je. Casual je. Casual wear. Aksesori tak ada? Aksesori cincin je lah. Cincin je lah. Ini cincin kahwin kan? Ini cincin kahwin. Cincin kahwin ke? Cincin kahwin lah. Kita lelaki kena simple je. Sebab kalau kita pakai mahal, kita terbayang buka kan. Hilang macam tu rugi lah. Dia fashion dia Deepawali. Sebab besok kita nak sambut perayaan Deepawali. So hari ni sebab Ilya every year Deepawali memang Ilya akan serbu semua rumah-rumah kawan India Ilya untuk cari makanan-makanan Indian food. Jadi kali ni masih Ilya tengah prepare malam tadi untuk besok. Tiba-tiba rasa macam tak apalah pakai awal sikit lah. Untuk ASK. Dia cintu-cintu. Baju ni sebenarnya from my best friend. My best friend ni dia adalah designer. Dia Malaysian tapi dia dah settle down dekat India. Sekarang ni Alhamdulillah rezeki dia buat baju-baju untuk artis-artis dekat Chennai. So ini antara collection dia dulu yang dibagi Ila sementara sebelum dia nak gerak pergi ke India. So it's like nama dia Anarkili. Pastinya mahal tu mesti anting tu. Dia nampak je mahal tapi tak mahal. Tapi macam Ila rasa macam untuk baju ni kena sangat yang earring yang besar-besar. So Ila suka earring. Ila suka Indian costume. Ila suka dia orang punya hiasan. I think semua perempuan suka kot. Baju-baju macam Bollywood, nak pakai dia punya gelang-gelang. So memang Ila ada banyak set dekat rumah.